Assalamualaikum semua. Hari ini saya ada ride. Saya sebenarnya mau hantar Dorilicious ke Petagas. Nah, sambungan video kemarin yang di Doaran. Hari yang sama sebenarnya, cuma saya split kan. Saya masih belajar lagi. Masih belajar macam mana cara-cara YouTuber ni untuk buat konten. Dalam satu hari boleh buat sampai 3-4 video. Biasalah, inspirasi saya ialah Abang Bob YT. Saya suka tengok channel dia, tapi sekarang saya slow down tengok dia punya video. Ada video yang saya follow, ada video yang saya masih belum tengok lagi. Sama juga dengan Budak Jahat, dengan Din Soya. Minta maaf ya, geng-geng semua. So, sekarang ni saya menuju ke Petagas, mau hantar Dorilicious. Siapa yang berminat boleh PM saya, the next batch akan datang. Sebab batch yang kedua sudah habis. So, kita tunggu batch yang ketiga. Batch yang ketiga nanti saya akan open order semula macam biasa di Facebook, Instagram dan YouTube channel lah. YouTube channel biasa saya akan buat vlog beginilah untuk promote Dorilicious. Siapa yang mau try rasa kemam gigit kunyah tu boleh PM saya cepat-cepat ataupun PM wife saya cepat-cepat. Saya sertakan nombor telefon di bawah ni. Alright. So okay. Berbalik kepada ride. So hari Sabtu ni mungkin ada ride, mungkin ride ke Gunung Alam sebab ke tempat lain belum dibenarkan lagi. Mungkin juga kalau boleh naik Kundasang pun okey juga, tapi dengar-dengar ada roadblock, ada sekatan jalan raya. Saya nak pasti di mana sebab saya belum ada naik lagi ke atas. Tapi ikut info memang ada SJR yang pergi ke Kundasang. Saya nak pasti di mana lah. So untuk lepas-lepas kenjian, sebab hari tu kesian member-member lain ada yang tidak dapat info yang lengkap dari saya. Minta maaf semua sebab yalah, saya ride tanpa bagi tahu. Bukan tidak bagi tahu. Actually saya dah bagi tahu di grup. Mungkin diorang lambat respon sebab awal pagi. And then ride tu tidak dirancang. Ride tu tidak dirancang. Ride tu secara tiba-tiba atas cetusan idea Jack Kimanis Rider, nak silap saya, di Sabahan Motor Vlogger grup WhatsApp. And then saya ni tahulah pantang kena bawa ride, memang on punya. Yang penting saya boleh lepas lah SJR kan. So alhamdulillah ride tu sangat sukses lah kononnya. Sangat sukses. Walaupun ada seorang daripada rakan YouTuber jatuh, si Odong-Odong. Tapi so saya rasa tak ada masalah, lalu kasih sikit saja. Biasalah. Okay. Yalah, tiada sekatan jalan raya di area penampang. So semuanya berjalan dengan selamat. Kami pun berjaya mengekalkan jarak yang jarak sosial, jarak selamat. Sebab motor asing-asing tiada yang berdouble. Itu salah satu sebab lah. And then saya pun menjarakkan diri daripada geng-geng lain. Saya pun menjarakkan diri juga daripada geng-geng lain ketika ride. So memang ada penjarakan sosial lah di situ. Yang penting kamu pakai mask, sentiasa bawa hand sanitizer. Setiap pergerakan anda rekod. Kalau contoh masuk ke restoran Gunung Alap tu, GAR Gunung Arab Restoran, kena scan lah. Kena scan and then detail kamu akan direcord lah di setiap tempat yang kamu singgah. So okay lah. Oi, lori ni dua-dua lori, depan belakang kanan lori. Bahaya. Saya mau potong tapi lori di depan ni tidak berapa mau laju pula. Saya mau selamatkan diri dari lori. Saya takut tau dekat dengan lori ataupun di belakang lori, saya takut. So saya kena cepat-cepat cepat-cepat jarakkan diri lah. Kalau boleh potong overtake, kasih jauh-jauh dia. So okey lah, apa-apa pun nanti kita sambung lagi. Macam biasa kena meredah lautan roadblock di depan and then terus ke Petagas. Si sistem lori ni yang bikin sempit saja. Kau sepatutnya ikut berbaris di sebelah sana. Kenapa kamu potong di sini? Selamat pagi tuan. Ya. Ya.
belum ada kesempatan lagi mau sambung sebab tutup bah tempat belajar tu. Kita tahan. Ya. Okay. Saya tahan. So, macam biasalah. Kena tanya-tanya sikit. Biasalah tu. Okey, sudah sampai di Petagas. Sekarang ni mau cari rumah buyer, rumah customer tu. Saya tengok dulu OS. Susahlah tak ada main handphone stand ni kan. Mau kena ada handphone stand lah. Baru senang sikit. Kita mau tengok apa ni, mau tengok map. Wi-Fi. Kalau ikut map di sinilah dia. Tapi saya tak pasti betul kan map ini. Di salah. Okay, sudah sampai di rumah customer. Woi, cantik kan bag saya. Nah, makasih. Oke, okay. Enggak. So, oke okay lah, sudah selesai. So, kita free. Okey lah, sudah settle hantar lori, semua segalanya sudah selesai. Tinggal hantar untuk batch sebelah petang. So batch petang nantilah, petang baru hantar. Okey lah, so bagainya video saya sampai di sini saja. Saya harap kita akan berjumpa lagi di vlog akan datang, insyaAllah jika diizinkan. Assalamualaikum.